dan setiap masukan yang disampaikan oleh KPK selalu menjadi perhatian utama kami dalam membangun institusi, karena mengingat masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dan ditingkatkan, mulai dari tata kelola organisasi hingga pelayanan pertanahan yang berdampak langsung untuk masyarakat. Bapak-bapak dan ibu sekalian, beberapa bulan yang lalu pimpinan KPK beserta jajaran hadir langsung di Kementerian APBN untuk menyampaikan kajian layanan pertanahan yang dilakukan oleh KPK berdasarkan hasil analisis berkas layanan dan survei layanan pertanahan tahun 2022. Dan tentunya banyak hal-hal yang perlu kami perbaiki dan tingkatkan.